Halo Bob's Gang, selamat malam. Saya ucapkan dari sebelah timur PJL 26 Stasiun Ngawi. Malam ini ya, lihat nih hujan. Aku relain kesini karena pengen lihat kereta uji coba kecepatan yang dimana itu kecepatannya ada 15 kereta, jadi setara dengan kereta api Jakarta Premium yang nantinya akan kecepatannya itu ditambah. Dan ini dia uji cobanya, kereta apinya berhenti di Stasiun Ngawi karena ya Jakarta itu memang berhenti di Stasiun Ngawi. Jadi jadwalnya kayaknya disamakan deh, kayak sama Jakarta Premium. Dan di Stasiun Ngawi ini kan termasuk kelas 2 untuk kereta api panjang. Sepanjang kereta api Jakarta yang memuat 16 kereta, 16 atau 15 itu, yang dari arah timur sih nggak masalah, bisa masuk di jalur 1 maupun 2. Tapi kalau yang dari arah barat itu tidak bisa masuk di jalur 4, layaknya kereta api berhenti. Jadi masuknya di jalur 3 walaupun berhenti. Entah gimana nanti kalau misalnya si Jakarta disusul di Ngawi itu bakalan masuk jalur berapa ya? Masa ya kalau nggak salah sih harusnya masuk jalur 1. Tapi karena sepanjang ini kan, jadi oke lah kita lihat kereta panjangnya. Tapi ya karena di sini berhenti jadi nggak lihat ngebutnya. Gimana lagi, pengen lihat ngebutnya tapi ya berhenti. Tapi nggak apa-apa. Tetapi uji coba kecepatan Jakarta Premium. Halo Bob's Gang, selamat pagi. Saya ucapkan dari sebelah barat Stasiun Ngawi. Nah, tadi malam aku udah lihat kereta panjang untuk peningkatan kecepatan kereta api Jakarta Premium. Dan hari ini, di pagi hari ini, aku mau lihat lagi. Karena tadi malam itu sesudah sampai Surabaya, keretanya akan balik lagi ke Jakarta, ke arah Jakarta. Dan lewat sininya pagi-pagi jam 10-an, belakangnya kereta api Argo Wilis. Lagi-lagi keretanya berhenti di Stasiun Ngawi karena tidak ada kereta yang akan menyusul, jadi dia berhenti di jalur 2 Stasiun Ngawi. Seperti apa keretanya? Yuk simak bersama-sama.
Oke bos geng, terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, dari malam sampai ke pagi. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan tunggu di video-video menarik saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.